Okey, sekarang ni kita nak tengok contoh penyiraman untuk manometer. Okey, ini manometer. Dalam keadaan asal, kalau kita tak liquid, liquidnya akan jadi sama level. Okey, boleh faham tak? Cakap ni. Katakan ini adalah titik A, ini adalah titik B. Maksudnya A and B are at the same level. Okay, same level maksudnya pressure dekat A equal pressure dekat B. Faham tak siapa ni? Can you understand this? Okay, so pressure dekat E adalah apa? Apa yang menekan dia? Atmospheric pressure. Dekat B pun sama atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure. Okay. Boleh faham? Okay, apa jadi kalau kita sambung kepada gas supply? Okey, sini sambung kepada gas. Katakanlah ini ada mesin. Mesin gas. Maknanya kat sini ada gas pressure lah ataupun sambung kepada sebarang mesin lah untuk to provide gas pressure. Okey, sekarang ni dekat sini, katakan sekarang ini dah berubah. Bila ada gas pressure dekat sini, dia akan turun ke bawah. Yang ini naik atas. Okey, ataupun biasanya kalau kita pegang mercury, dia punya meniscus akan jadi macam ni lah. Okey. Sama tak level dia? Sama tak level dia sekarang? Sini point A, tak sama kan? Ini point B, betul? Tak sama eh. Okay, jadi pressure dekat A sekarang ni tak sama dengan B lah. Kita buat satu garisan kat bawah ni. Katakan titik ini adalah titik C. Sekarang ni sekarang ni point pressure dekat B yang sama dengan pressure C. Sebab dia satu level. Boleh faham? Okey, jadi kita tengok dekat sini. Ataupun saya pilih bagi dia samalah. Pressure dekat C sama dengan pressure dekat B. So, pressure dekat C. Apa yang menekan titik C? Daripada atas. Yang pertama adalah atmospheric pressure, PAPM. Okey, PAPM, atmospheric pressure. Dan yang keduanya adalah mercury. Mercury yang dekat sini. Okey, kat sini ada mercury kan? Jadi kat sini pun ada pressure. Okey, jadi kita boleh buat dekat titik C yang pertama ada PAPM atmospheric pressure plus dengan pressure mercury, HG. Okey, dan titik B pula apa? Titik B adalah gas. Jadi kita buat P gas. Boleh bang? Jadi inilah formula untuk keadaan ni. Okey, kita buat contoh. Katakan ketinggian ni, ketinggian ni adalah 5 cm. Okey, katakan ketinggian daripada A ke C adalah 5 cm. Okey, jadi atmospheric pressure berapa? Siapa tahu? Atmospheric pressure biasanya adalah 76. 76. Biasanya adalah 76 cm HG. Kadang-kadang dia pakai 75. Around that value. 76 ataupun 75. So kita boleh buat 76 cm HG plus
HC, HC berapa tinggi tadi? 5 cm, betul? So, kita boleh buat 5 cm HC sama dengan TS. Nampak tak? Ni kita dah kira ni. Ini kita kira. Kita kira ni berdasarkan formula kita ada kat atas ni. Okey, so dapat berapa TS? TS berapa? Dapat 81. Jadi gas yang tolak dari yang tolak di sini ke bawah ni adalah 81 cm. Faham? Apa jadi pula kalau kita ubah sekarang ni? Atau balik. So, ni pula. Dah. Sekarang ni dah terbalik. Yang ni pula bawah. Yang ni pula atas. Okey. Sama macam tadi. Katakan sini titik A. Sini titik B. Sama level tak? Sama level tak? A dan B. Sama level ke tak? Respond to me please. Are you listening? Sama level tak A dengan B? Sama level tak? Tak. Tak sama. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita buat garisan yang sama level dengan dia. Kat sini lah C. Jadi pressure dekat A sama dengan pressure dekat C. Betul? Sebab sama level. Jadi apa kita buat? Pressure dekat A. Okey, tengok titik B. Titik C. Ada dua benda yang tekan dia. Okey. Apa yang menekan titik? Okey, sebelum titik A dulu. Apa yang menekan titik A? Apa yang menekan titik A? Yang masuk pressure, betul? Betul tak? Okey, jadi kita buat T. Jadi kita buat A adalah CATM lah. Atmosphere pressure sama dengan titik C. Apa yang menekan titik C? Titik C ada dua. Satu, gas pressure. Betul, gas tekan dia ke bawah. Gas, ha? Jadi kita letak P gas. Plus, lagi satu, pressure apa? Mercury dekat situ. Nampak? Dekat sini ada mercury. Antara B dan C ada mercury. Nah, jadi mercury itu adalah kita letak THC. THC itu adalah mercury. Jadi pgas kita tak tahu. Yang kita nak cari pgas lah. Plus dengan mercury. Mercury, okey, sekarang ni kita buat nilai lah. Berapa nilai kita letak? Katakan kali ini kita letak 7 lah. 7 cm. Okey, 7 cm. Antara B dan C, 7 cm. So, kita boleh buat 7 cm lah. Okey. Okey, jadi kita tadi ada tiga, maksudnya tiga. Kita ubah suai formula tu, tiga sama dengan CATM tolak 7 lah. So, kita bawa 7 cm tu ke sebelah sana. Bawa ini ke sebelah sana, jadi negatif lah, betul? Nah, jadi kita ubah suai formula tu, so dapatlah formula ni. CATM berapa? Sama macam yang tadi, 76. So, 76 minus 7. Kurungan unit dia sentimeter per C. So, kita dapat berapa ni? Cuba tolak, sebab apa? 69 cm per C. Jadi, rangkis ni atmosphere pressure adalah 69 cm Hg. Ada soalan? Ada soalan tak? No. Okay.